Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik. Sekarang ni saya berada dekat apa nama? Dekat tepi highway. Kan? Sekarang bersama saya ini adalah motor Kawasaki Ninja 250 tahun 2014. InsyaAllah saya akan, kawan saya nak jual motor ni dengan harga bawah RM10,000. Sekarang ni saya masih terfikir-fikir lah sama ada nak beli ataupun tidak. Dan hari ini dia bagi pinjam, jadi saya pakai dalam beberapa hari ni. Sekarang ni saya on the way balik daripada Aitam menuju ke Johor Bahru, dekat tepi highway ni. Saya berhenti kejap untuk buat sedikit review lah pasal Kawasaki ni. Saya tak familiar sangat dengan motor yang bersisi besar ni. Saya akan cuba sedikit sebanyak lah berkongsi pasal motor tayar besar ni. Saya pun baru lagi, tak faham, tak tahu, sekadar bawa saja. Okey, ini tahun 2014. Tahun 2014 masih condition masih standard lagi, tak ada modified apa-apa. Tak ada modifikasi pun apa-apa. Sekadar ada modifikasi. Semua dia beli keadaan exhaust daripada standard dia dah tukar kepada aero ni. Dia punya sprocket saya tak tahu ni saiz berapa, bapak punya besar sprocket. Ini exhaust aero dia pakai. Ini tayar dia, tayar baru pakai sekali ni. Ini brand Michelin punya Pilot Street saiz 110-17. Ini dalam pun rasa cuma tambahan ni saja. Apa filter punya cover. Penuh dalam saya isi minyak hijau. Ada lagi 2 bar. Tadi dalam RM27. Tak silap saya dalam 13 liter something. Dengan harga minyak RM1.95. Ini sprocket saya tak tahu sprocket saiz berapa ni. Sprocket saiz berapa ni? 49. Saiz sprocket 49. Mungkin boleh turun lagi, saya ingat sprocket. Memang sinet lagi lah. Tak ada tukar apa-apa. Hari ni signal dia tukar ni sebab anak dia patahkan. Tayar belakang pun FKR saiz 140-70. Saya rasa tayar ni agak kurang sesuai pakai lah. Dia agak bergoyang sikit masa bawa. Tapi saya rasa kena tukar juga ni, tak sesuai pakai. Kalau jadi belilah insyaAllah. Tak pasti, lain-lain tak ada apa lah. Saya nak kongsi. Cuma alang-alang dah dekat highway ni, mungkin saya akan tengok prestasi enjin motor dia macam mana. Sama ada masih mampu lagi ke, nak pergi sampai 140 ataupun 150, wallahualam. Saya akan cuba kejap lagi. Dan harap tak ada apa-apa lah. Saya bukan nakkan kelajuan, bukan nak pada tak suka pun pada laju, sekadar nak tahu prestasi enjin sahaja kan. Sesungguhnya kelajuan itu membahayakan. Okey, apa lagi nak cakap? Saya tak ada apa lagi nak cakap. Okeylah, ni helmet pun sekali dia bagi pinjam. Saya tak biasa pakai helmet full face ni, jadi agak sakit lah dekat
tulang pipi tu agak bercengkam lah, sama ada tak kena pakai yang besar sikit ataupun memang helmet ni agak, saya tak biasa dengan helmet full face lah. Jadi dia agak apa nama, bercengkam sini. Agak tak selesa. Laju-laju lah. Okey lah, jom kita, saya nak test ride motor ni, tengok berapa top speed Kawasaki 250 SE tahun 2014. Okey, jom kita ride. Okay lah. Saya cuba ride lah.